بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جدكا وجال من الشكور kaderat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini Tanggal 3 Syaban 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah wa Wasallam Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pendengar radio Bas FM seperti di sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di manapun Anda berada. Uh, serta juga para pendengar radio-radio dakwah yang lainnya dan para pemirsa Yufi TV, Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir serial nomor 152. Masih akan mengangkat tema seputar istighfar dan taubat, judulnya antara istighfar, taubat dan tauhid ada berapa istilah ini? Ada tiga istilah. Yang pertama apa? Istighfar, yaitu minta ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang kedua taubat. Lalu yang ketiga apa? Tauhid. Ya. Yeah. Kenapa kok ini dibahas dalam satu pertemuan? Karena dalam banyak dalil kita sering temukan antara istighfar dan taubat itu disebutkan bareng-bareng. Bahkan ketika kita akan berzikir, salah satu zikir yang kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Nah, sebenarnya antara istighfar dan taubat ini apa ada hubungannya? Apa tidak cukup astaghfirullah saja? Tidak pakai atubu ilaih Atau cukup kita mengatakan atubu ilallah tanpa astaghfirullah Kenapa kok di dalam beberapa dalil disebutkan bareng-bareng? Ya istighfar ya taubat Emang ada bedanya antara istighfar dengan apa? dengan taubat? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti, setelah kita bahas makna istighfar dan taubat, baru kemudian kita sertakan pembahasan tentang tauhid yang juga kadang-kadang disebutkan bersama dengan istighfar serta taubat. Uh, pertama, kita lihat contoh ayat. Ya, contoh ayat dalam Al-Qur'an yang menggandengkan antara istighfar dengan taubat. Contohnya ada dalam Al-Qur'an surat Hud. Surat apa? Hud ayat 90. Ayatnya 90. Allah berfirman, "Wastaghfiru Rabbakum tsumma tubu ilaih." Wastaghfiru Rabbakum. Artinya beristighfarlah kepada Allah. Beristighfar itu memohon ampun. Mohon ampunlah kepada Allah. Habis itu Allah nyuruh kita istighfar, Allah lanjutkan apa? Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Perhatikan bagaimana Allah nyuruh kita dua amalan. Yang pertama disuruh istighfar, yang kedua disuruh tobat. Lalu Allah tutup firman-Nya Inna Rabbi Rahimun Wadud sesungguhnya Robku Maha Penyayang Maha Pengasih. Menarik untuk kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan antara perintah untuk istighfar dengan perintah untuk tobat. Enggak cuma sekali, bukan cuma di ayat ini saja. Masih banyak ayat yang lainnya, misalnya dalam Surat Hud juga ayat 2, Surat Hud juga ayat 52, Surat Hud juga ayat 61. Perhatikan, dalam banyak ayat Allah itu sering menggandengkan antara istighfar sama nopo taubat. Berarti, ini menunjukkan antara istighfar dengan taubat itu memiliki hubungan yang sangat erat ada korelasi yang sangat jelas antara istighfar dan taubat. Apa hubungannya? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh salah satu ulama kita yaitu Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah yang wafat pada tahun 751 Hijriah dalam kitab beliau Madari Jus Salikin. Kata beliau, istighfar itu adalah minta perlindungan. Minta apa? No, perlindungan Tentunya kepada Allah Dari efek buruk dosa yang sudah lampau Dosa itu kan ada yang sudah lampau Yang sudah terjadi Dan ada dosa yang kemungkinan apa? No, akan terjadi di masa yang akan datang belum tentu, kalau kita sekarang beristighfar, belum tentu besok kita tidak mengulang dosa yang sama. Berarti, dosa itu kan ada yang telah lampau dan ada yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Maka, kita diajarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak cukup beristighfar saja tapi diiringi dengan taubat. Kenapa? Karena efek dosa kita yang telah lampau itu akan berakibat buruk. Buntut dosa yang sudah kita kerjakan itu panjang. Jangan dipikir dosa itu setelah kita tinggalkan itu sudah selesai, bukan. Dosa itu ada efek buruk yang akan terjadi. Contoh misalnya, sehabis melakukan perbuatan dosa, efek buruknya hati kita menjadi menjadi gelisah. Hati kita menjadi resah. Hati kita menjadi tidak tenang. Itu contoh. Makanya kalau misalnya kita merasa hati ini tidak tenang, gelisah, Gak tahu kira-kira sebabnya apa Kok ujuk-ujuk atiku orang Kepenak Jangan kemudian jenengan menyalahkan orang lain kaya nenyong lagi dirasani nengkai. Ini kan mencari kambing hitam. Ketika kita katakan kaya nenyong lagi dirasani nengkai, itu berarti kan suudon berburuk sangka. Kenapa kita tidak kemudian introspeksi diri? Ucuk-ucuk hati nggak tenang, gelisah, nggak tentrem Coba kita pikir, apa ya dosa yang saya kerjakan? Kayaknya ini gara-gara dosa A, B, C, D. Maka beristighfarlah. Ini contoh efek buruk dari nopo dosa. Hati menjadi tidak tenang. Contoh yang lain. Rizki seret. Kenapa? Rizki seret. Kenapa ya? Ujarku usahanya wis maksimal. Bahkan mau bikin bisnis sudah konsultasi kepada ahlinya. Modalnya juga sudah cukup. Tempatnya juga sudah strategis barang yang dijual juga barang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kok sepi? Jangan kemudian uki oh, kayaknya tanggaku kayak ngirim uh, ngirim santet kayaknya. Do kan? Lagi-lagi mencari kambing hitam. Kenapa tidak introspeksi diri? Apa ya dosa yang saya lakukan? Jangan-jangan saya ini bohong ketika promosi dagangan itu dosa atau tidak dosa, kadang-kadang yeah. kan kalau orang sudah promo dagangan itu, barang yang dia jual itu seluruh kelebihannya di tonjolkan bahkan kadang-kadang tidak ada kelebihan itu di ditonjolkan sedangkan kekurangannya di tutup tutupi ki obat ki manjur banget wis tahu larakie lara kie mari larakie, mari larakie mari larakie, mari orang tahu cerita anasing larakie kie mati orang tahu cerita Namanya juga dagang, usah testimoni kan harus yang Loh, kan harus adil. Jadi jangan cuma yang ditonjolkan ini yang sembuh, 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 sembuh. Sing tambah parah orang tahu diceritakan. kayak gue tuku, ya anak. Ya, ini contoh. Jadi efek buruk dosa itu banyak. Tadi jadi tidak nopo tenang. Terus rezekinya jadi seret dan masih banyak efek yang lainnya. Nah, karena kita tahu bahwa dosa itu punya efek buruk, kita kan tidak ingin kena getahnya. Kita tidak ingin terkena efek buruk dari dosa tersebut. Maka diajarkan kita untuk istighfar. Istighfar itu dalam rangka untuk menghindarkan efek buruk dosa yang telah napa yang telah lampau. Lah, kalau tobat gimana Ustaz? Kalau tobat kata para ulama, manfaatnya adalah kita akan diberi oleh Allah apa yang kita sukai di masa yang akan datang. Kita kan pengin bukan hanya dihindarkan dari keburukan. Kita juga pengin mendapatkan kebaikan. Contoh dagang. Kita kan pengennya dihindarkan dari keburukan. Contohnya boten ru, rugi. Apa yang jenengan cuma pengen boten rugi tok? Pastikan jenengan selain nggak pengen rugi juga pengen apa? Untung itu namanya keba kebaikan. Nah, tobat ini Bukan hanya menghindarkan kita dari keburukan, tapi juga akan mendatangkan buat kita kebaikan. Kalau tadi perasaan tidak tenang itu bisa kita hindarkan dengan izin Allah, dengan istighfar, maka ketenangan batin dan itu kebaikan akan kita dapatkan dengan tahu taubat. Orang hidup di dunia itu yang dia kejar. Bagaimana terhindar dari keburukan dan bagaimana mendapatkan keba kebaikan, dan masing-masing dari kita akan menghadapi itu dalam rumah tangga pun sama. Panjenengan, Bu, suaminya itu ada keburukannya dan ada kebaikannya. Yeah. Banyak mananya Bu? Orang keton Bu? Banyak mana Bu? Masya Allah, jujur ini. Alhamdulillah Bapak ke mesam, mesem. <laughs> yeah. Tapi kan ada keburukannya atau tidak? Ada. Pengennya panjenengan itu kan Mendapatkan kebaikan dari suami dan terhindar dari keburukannya, kan? Pengennya seperti itu, Bapak-Bapak juga sama. Ketika punya istri, saya yakin istri dengan punya kekurangan, sebagaimana punya kelebihan. Pengennya kan, kita bisa menikmati kelebihannya, terhindar dari kekurangannya. Pengennya seperti itu. Itulah tabiat dasarnya manusia. Nah supaya kita bisa dapat dua-duanya, ya kebaikannya bisa kita dapatkan, ya keburukannya bisa kita hindari, maka gabungkanlah antara istighfar dengan apa? taubat. Makanya yang paling bagus, insya Allah, ketika kita beristighfar kita iringi istighfar kita dengan permintaan taubat. Makanya tadi saya contohkan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah niku istighfar wa atubu ilaih niku napa? Taubat. Maka biasakan ya, biasakan kita untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Pimpin dan Ustaz Pimpin Sebanyak-banyaknya Dalam berbagai kesempatan ya. Dan kita sudah sampaikan ya, Dalam beberapa pengajian Perintah dari Allah untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Ya. Lawang kanjeng Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam saja sekali duduk, bisa istighfar seratus kali, Sekal, dalam sehari bisa taubat seratus kali. Padahal beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Bagaimana dengan kita ya, yang jauh di bawah beliau? Bahkan tidak ada apa-apanya dan sangat banyak dosa yang kita lakukan, maka ini adalah pembahasan kenapa Allah dalam banyak dalil menggandengkan antara istighfar dengan apa? Taubat. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya. Ternyata di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya digandingkan antara istighfar dan taubat, tapi juga ditambahi dengan tau Tauhid berarti sekarang tambah, kalau tadi baru dua, gih okay? istighfar sama alih taubat. Sekarang istighfar, taubat, tambah nopo tauhid. Kenapa kok tauhid dimasukkan? Ya. Sebelum kita bahas kenapa, mari kita lihat beberapa ayat yang menyebutkan itu. Contohnya dalam Surat Hud, ayat sampai ini hari ini kita banyak menggunakan surat nopo. Hut, yeah, ya Masya Allah Mari kita dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Alla ta'budu illallah Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Ini tauhid Kenapa? Tauhid Tauhid niku boten nyembah kecuali Allah Tauhid itu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Makanya syahadat kita nopo? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tauhid. Ya. Yeah. Tauhid itu adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu harus murni murni nuku maksudnya buatan buatan campuran nih buatan parang dicampur aduk sekarang mintanya kepada Allah ngesuk mbah dukun buatan parang ya. sekarang mintanya kepada Allah besok minta ke kuburan parang apa buatan buatan pokoknya minta berdoa itu hanya kepada Allah iya karena Budu wa iya surat apa? al-fatihah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ini tauhid ini tauhid Allah berfirman Allah ta'budu illallah Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Innani lakum minhu nadhiru wa bashir Sesungguhnya aku yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tugasnya adalah pemberi peringatan Dan pembawa kabar gembira Jadi tugasnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu adalah Mengingatkan dan memberi kabar gembira Maksudnya apa? Mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat hati-hati. Orang-orang yang berbuat maksiat terancam dengan neraka. Itu namanya mengi mengingatkan. Apa cuma itu tok? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengingatkan neraka, 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 neraka. Buten? Tapi juga Nabi SAW dalam kesempatan yang lain membawa kabar gembira. Kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang taat. Apa kabar gembira buat orang yang taat? Akan masuk surga. Jadi, Nabi SAW itu datang, salah satu misinya untuk memberi peringatan dari neraka, memberikan kabar gembira tentang surga. Sur, Ini tauhid. Kemudian setelah itu Allah lanjutkan wa anistaghfiru rabbakum dan beristighfarlah kepada Allah. Nah ini masuk istighfar kan? Tauhid, istighfar. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kepada Allah. Lihat bagaimana Allah menggabungkan antara tiga hal. Yang pertama tauhid, yang kedua istighfar, yang ketiga taubat. Ini contoh dalam Al-Quran. Mari kita pindah dalam hadis Nabi SAW. Ternyata di dalam hadis Nabi SAW juga digabungkan antara istighfar dengan taubat dengan tauhid. Contohnya adalah hadis Qudsi. Contohnya adalah hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah menukil firman Allah. Kalau Allah Taala wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ia Adam, wahai anak Adam. sinten anak Adam? Kobil kali Habil? Kobil kali Habil? Nggih. Tapi boten namung Kobil kali Habil. Kita pun juga anaknya Adam. Apa ramane Adam? Maksudnya ketu keturunan. Ya. Ya benar Adam, wahai manusia, Innaka kana fika wala ubali Wahai anak Adam sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku dan selama engkau mau berharap kepadaku aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli tidak peduli itu maksudnya sebanyak apapun dosamu aku akan ampuni itu maksudnya Masya Allah yang penting kita itu mau doa mau berharap dan berharapnya kepada siapa kepada Allah. lihat bagaimana kasih sayang Allah subhanahu Wa ta'ala kepada kita yang penting kita mau minta Minta diampuni, minta diterima taubatnya, dan kita mau berharap kepada Allah. Kalau asal kita mau berdoa dan berharap kepada Allah, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah tidak peduli berapa kali kita akan terus minta dan mengulang. Masya Allah, ini yang pertama. Yang kedua, Allah melanjutkan firman-Nya, "Ya, Bunda Adam." Wahai anak Adam, Wahai anak Adam, seandainya dosamu ditumpuk 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 ditumpuk, ditumpuk sampai ke langit. Subhanallah. Katah nama sekedhik. Dosa ditumpuk-tumpuk kok sampai Nama? Langit. Bukan setinggi gunung. Sampai langit dosa dosa itu. Wahai anak Adam, seadanya dosa-dosamu ditumpuk-tumpuk sampai ke langit. Summastaghfartani, kemudian engkau mau beristighfar kepadaku. Engkau mau mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Tidak peduli maksudnya tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kamu kerjakan. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya yang ketiga ya bena Adam, wahai anak Adam. inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataaya. Seandainya engkau menghadap kepadaku dalam keadaan menggotong dosa sebesar bumi. Allahu akbar. Dosa sebesar bumi. Pinten ton niku dosane? Dosa kok sebesar bumi? Berarti kan besar banget. Seandainya engkau datang menghadap kepadaku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi. Tapi engkau datang kepadaku dari dosa-dosa yang sebesar bumi itu tidak ada satu pun dosa syirik. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Allahu Akbar. Yang penting buat apa? Syirik. Berarti hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan Hasan dan Syekh Al-Albani. Hadis yang barusan kita dengar itu sedang menyebutkan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghapus dosa. Hal-hal yang bisa dijadikan sarana untuk menghapus dosa. Ada tiga hal. Yang pertama, doa dan harapan. Doa dan harapan ini yang pertama. Jangan sampai putus asa, bahaya loh putus asa. Ya. Seberat apapun dosa yang kita kerjakan, jangan putus asa. Kalau kita putus asa, sing seneng siapa? Setan. Setan akan seneng ketika ada manusia putus asa. Keprok keprok, deh Dian loh, aku udah tahu ketemu kok, ya, mungkin setan akan tepuk tangan ya. karena semakin putus asa semakin jauh dia dari Allah. Kalau dia mau bertobat, semakin mendekat setan pengennya manusia jauh atau dekat dari Allah. Jauh kalau kita putus asa, semakin menjauh kita dari Allah. Maka yang pertama supaya dapat taubat, supaya dapat ampunan dari Allah, yang pertama doa dan hak harapan, yang kedua istighfar. Yang kedua, nopo istighfar, dan yang ketiga adalah tauhid. Karena tadi Allah berfirman, sebanyak apapun dosa yang kau kerjakan, yang penting di dalam dosa itu tidak ada nopo syirik. Ya, itulah tauhid, sehingga tauhid itulah syarat mutlak untuk mendapatkan ampunan Allah. Ketika tauhid itu hilang, ampunan akan ikut hilang. Inna la Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahaya. Ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 dan juga surat An-Nisa ayat 116. Ya. Nek wis kadung pripun Ustaz? Nek wis kadung pripun? Ya tobat. Ya. Kalau sudah terlanjur ya tobat. Ustaz masa diampuni? Iya. Dalam ayat lain Allah berfirman, Inna Allah yaghfirudzunuba jami'a. Jami'an itu artinya semuanya. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Yang penting mau tahu, taubat. Maka jamaah yang kami hormati, di sinilah kita bisa memahami mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menggandingkan antara satu is, istighfar yang kedua taubat dan yang ketiga tauhid maka mari kita berusaha untuk menegakkan tauhid kemudian perbanyak istighfar dan sering-sering bertaubat mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat silahkan kalau ada yang pengen bertanya bisa disampaikan pertanyaannya monggo silahkan Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di sementara bagi menjelang siang yang sangat bermanfaat ini Berkenan dengan sisi doa dan tinggi nomor 152 Dengan tema antarastik, khutbah, dan tawhid Kami persilakan kepada kerabat muslim yang ingin bertanya bisa dikirimkan di nomor 085-198-0 Beristirahatkan bacaan pertanyaan dari seorang karyawan di Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pemburu naga yang memiliki kemiluks. Dan di suatu hari saya dihintau untuk melukiskan gambar pemandangan. Kemudian saya lukis pemandangannya ber berikut dengan hewan-hewannya. Waktu itu saya belum tahu adalah tidak boleh menggambar makhluk hidup. Kemudian saya baru tahu kalau itu adalah sebuah dosa dan saya menghapus lukisan itu sambil beristighfar. Hanya apakah saya tetap berdosa karena melukis makhluk ataukah Allah sudah menghapus dosa saya dan menghancurkan? Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau yang ditanya apakah Allah sudah menghapus dosa, saya tidak tahu. Karena yang punya hak prerogatif untuk menentukan si A sudah diampuni atau belum. Ya, cuma Allah, cuma Allah. Tapi manusia disuruh berprasangka baik, ya. manusia disuruh berhusnudzon kepada Sinten kepada Allah, ya. manusia disuruh untuk berprasangka baik kepada Allah. Apa yang jenengan lakukan sudah benar beristighfar bertaubat sudah benar ya dan kita berharap mudah-mudahan ketulusan panjenengan untuk beristighfar dan bertaubat itu akan diterima oleh Allah sehingga Allah berkenan untuk mengampuni do dosa kenapa kok Allah merahasiakan Diterima tidaknya amal soleh kita, kenapa kok Allah merahasiakan diterima atau tidaknya taubat kita? Kata para ulama di antara hikmahnya adalah supaya kita tetap konsisten beramal, tidak mengandalkan amalan yang sudah lampau begini. Seandainya nih ada kabar dari langit. Ada kabar dari langit bahwa haji jenengan wis mabrur. Baru pulang haji, kemudian dapat kabar dari mana? Langit. Saya enggak tahu lewat apa kabarnya. Ini cuma seandainya ya, seandainya. Ada kabar dari langit jenengan hajine mabrur. Dan haji mabrur itu pahalanya apa? Surga. Kira-kira esi semangat ngibadah apa Wah, wis wow, kena mlebu surga iki. Ya, nah itu. Makanya diraha dirahasiakan supaya kita tetap konsisten. Supaya kita tetap istiqomah. Itu hikmahnya. Kalau kita istiqomah, yang untung siapa? Ya kita sendiri yang untung. Ya. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melibatkan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga pada pagi menjelang siang hari ini saya masih diberi kenikmatan. Pertama-tama kali saya sebelum bertanya kepada Pak Ustadz, pertama-tama kali saya menyampaikan yaitu sebuah tabayun. Tabayun saya itu mengenai yaitu mengenai yang sering muncul di TV Niaga, TV Waisal, TV Roja, Ainsan TV, terus masih banyak yang lain kalau nggak salah ada 13 stasiun TV dakwah di tempat saya Palembang. Alamat saya itu di Desa Kembang Jajar, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Tempat saya ada di hutan. Itu terus terang. Makanya saya sengaja saya datang ke sini. Karena saya pertama kali ingin tabayun. Lalu yang kedua itu saya tuh masih ada orang tua di Desa Kalimanah Wetan. Teringat saya pada waktu apa? Itu live di Masjid Al-Huda Kalimanahwetan Wetan itu sebenarnya orang mana jadi saya tuh penasaran bu orang mana saya teringat dengan kalau orang apa itu bahasane dewek ye jadi saya tuh cuman itulah maka mohon untuk dikasih tahu agar kita terutama diri saya bisa mengikuti secara live walaupun cuma lewat HP. Oke, munggu. pertanyaannya. Yang saya tanyakan ini di sini di brosur yang terakhir itu ada tiga unsur yang pertama itu doa dan harapan lalu yang kedua istighfar lalu yang ketiga tauhid bagaimana antara kita bisa membedakan antara tauhid dan yang bukan tauhid itu seperti apa bid'ah atau profat apa bisa membedakan antara tiga soalnya kalau nggak tahu dengan bid'ah atau lain sebagainya yang bertentangan dengan ilmu tauhid maka kita tidak akan diampuni oleh Allah okay. demikian okay. terima kasih atas pertanyaannya uh, Alhamdulillah uh, mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun berada di pelosok ya. harusnya yang tidak di pelosok ini lebih semangat okay. yang tidak di pelosok kedenggulun pelosok nomor membuat ini. Gemboten, <laughs> mandan, <laughs> ya. Yeah. Pertanyaannya tadi, bagaimana membedakan antara yang tauhid dengan yang bukan, yang tidak sesuai dengan tauhid? Tidak ada cara lain kecuali satu belajar, yang kedua berdoa. Satu nomor: belajar, yang kedua berdoa. Kenapa enggak cukup cuma belajar saja? Karena betapa banyak orang yang belajar tapi keliru. Keliru untuk menemukan tempat belajar. Dia belajar tapi bukan di tempat yang pas. Maka itulah pentingnya kita selain belajar juga berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihdini limakhthulifa fihi min alhaqqi bi artinya ya Allah berilah petunjuk kepadaku dalam hal yang diperselisihkan oleh orang banyak Berilah aku petunjuk ya Allah seizinmu Seizinnya siapa? Seizinnya Allah Kita minta memohon, menghibah, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah berbelas kasihan kepada kita yang sedang mencari kebenaran ini, supaya Allah berkenan untuk menunjukkan ini loh yang kebenaran yang seharusnya kamu ikuti. Banyak orang sampai wafatnya belum menemukan kebenaran. Sehingga dia wafat dalam keadaan meyakini sesuatu yang tidak benar. Itu banyak. Maka kita minta kepada Allah. Ya Allah belah saya petunjuk. Ihdinas eh dinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi berdoa saja enggak cukup. Harus ada usahanya. Usahanya adalah bela belajar. Dengan kita belajar, kita punya timbangan yang bisa digunakan untuk menimbang mana yang benar, mana yang nopo kebalikannya benar, salah. Ketika kita punya timbangan kacamata sing genah, kacamata nggak wonten sing genah, wonten sing burem, kacamata sing burem, makanya buatan ketinggal nih Kacamata yang jelas ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengukur. Oh ini benar, ini salah. Oh ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Maka jawabannya adalah satu doa. Yang kedua bela belajar. Ya masih ada waktu silahkan dari pemirsa atau pendengar. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Beliau melakukan kepada suami istri dan saya telah dan, telah berlaku, dan meminta maaf kepada mereka agar mereka memberikan, ama, kehalalan. Tetapi sampai sekarang mereka tidak memaafkan saya, dan saya di Allah. Dan saya kalau yang ini kerakutan dan tidak berhenti meminta maaf kepada mereka Saya menyesali kebohongan yang pernah saya terbuat pada anaknya Apa yang harus saya lakukan saat mohon nasihatnya Terima kasih Iya. Yeah. Pernah berbuat dolim kepada orang lain Sudah berusaha minta maaf tapi tidak dimaafkan Bahkan mengancam akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang mesti dilakukan? Satu, kita yang mendengar pertanyaan ini harus mengambil pelajaran bahwa perbuatan dolim itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang enteng remeh sesuatu yang berat apalagi kalau sampai yang didolimi tidak berkenan untuk memaafkan itu berat repot ini yang pertama yang kedua tadi tidak disebutkan secara rinci kedoliman itu dalam bentuk apa Apakah dalam hubungannya harta atau hubungannya harga diri? Ya, harta itu maksudnya ngambil harta, ngerampas harta, ngambil yang bukan jatahnya itu kan harta. Harga diri itu Anda mencemarkan nama baiknya, memfitnah dia itu harga diri. Ini yang mana ini? Kedoliman ini masuk jenis kedoliman Anda kepada kedua orang tersebut dalam hal apa? Kalau seandainya dalam hal harta, maka minta maaf saja tidak cukup. Kalau hubungannya dengan harta ya harus dikembalikan. Nah, ini sudah dilakukan atau belum? Kalau oh bukan, bukan masalah harta, tapi masalah harga diri. Anda pernah menjelek-jelekkan dia, memfitnah dia? Maka ya tidak ada cara lain kecuali minta dihalalkan. Dihalalkan itu maksudnya dima, dimaafkan. Dia nggak mau usaha, nggak mau usaha, nggak mau usaha sampai maksimal, sampai maksimal. Kalau anda sudah berusaha maksimal, menurut ukuran anda ini sudah maksimal. Kalau perlu anda tanya kepada orang yang berilmu kira-kira saya sebenarnya sudah maksimal apa belum? Sama ustaz, sama ulama, sama kiai tanya coba. Kalau saya sudah usaha minta maaf seperti ini sampai taraf seperti ini sudah maksimal atau belum? Kalau ahli ilmu mengatakan dia sudah maksimal. Berarti yang bermasalah orang itu. Yang bermasalah orang itu. Ya. Dia tidak mau memaafkan berarti dia bermasalah. Dan sering saya sampaikan nasihat sekaligus buat seandainya yang ditolimi mendengarkan nasihat ini ingat nasihat buat kita juga ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita kemudian hati kita berat untuk memaafkan ingat kita ini sering berbuat salah kepada Allah betul? Kesalahan kita kepada Allah dalam bentuk dosa dan maksiat tidak terhitung. Tentunya, kita kan pengen dimaafkan sama Allah. Betul, seandainya kita sulit memaafkan orang lain, maka jangan menyesal ketika Allah juga sulit memaafkan kita, karena Allah akan mengganjar seseorang sesuai dengan... Perbuatan dia, Allah akan membalas kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mudah memaafkan, semoga Allah akan mudah memaafkan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berat memaafkan, maka Allah pun akan menghukum kita dengan berat memaafkan kita. Dan kalau Allah sudah tidak mau memaafkan kita, habis kita sudah karena kita sangat butuh maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa membuka hati kita semuanya untuk lebih mudah dan ringan memaafkan orang lain karena kita pun sangat membutuhkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.